Inilah barang bukti petasan hasil sitaan anggota Satuan Sabara Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang Kamis siang dirilis Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Puluhan petasan berukuran besar ini diamankan dari seorang penumpang kapal motor KM Kirana berinisial AW 40 tahun di dermaga penumpang Gapura Surya Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Seluruh petasan yang disimpan di dalam kardus besar ini diduga hendak dibawa untuk dijual ke Kalimantan setelah dibeli oleh AW di sekitar rumahnya di kawasan Jalan Pacar, Kelin, Surabaya. Disitanya puluhan petasan ini lantaran sangat membahayakan penumpang apabila sampai masuk ke dalam kapal karena petasan tersebut termasuk bahan peledak. Jadi sesuai dengan komitmen kita bahwasanya selama bulan Ramadan memang sesuai dengan aturan yang ada bahwasanya kita akan tetap melakukan kegiatan razia petasan-petasan. Memang ini adalah jenis kembang api yang mana memang diizinkan sesuai dengan izin yang secara tegas. Akan tetapi ketika ini kita dapatkan ini yang bersangkutan ini akan memasuki kapal Kirana yang tujuan Kalimantan. Sehingga di dalam aturannya bahwasanya tidak boleh membawa petasan maupun kembang api tersebut. Sehingga kita amankan ini. Ini tujuannya adalah tidak lain untuk keselamatan dari yang bersangkutan dan juga penumpang lain yang ada di kapal tersebut. Dan ini kita akan lakukan secara terus-menerus selain juga melakukan razia di pasar-pasar, di pasar-pasar juga mungkin di yang menjual petasan ataupun kembang api. Kita akan juga lakukan pengecekan terhadap perizinannya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, kita akan terus melakukan razia di pelabuhan. Untuk sementara, petasan berukuran besar sebanyak 50 buah ini diamankan sebagai barang bukti di Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Meski telah berhasil menggagalkan pengiriman petasan, polisi berjanji akan terus meningkatkan razia petasan di dermaga penumpang Gapura Surya Pelabuhan Tanjung Perak demi keselamatan penumpang kapal.